Tidak hanya di Boyolali, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengecek harga bahan pokok di Pasar Legi di Jalan Letjen S. Parman, Kota Solo. Jokowi dan Ganjar terlihat keluar dari satu mobil dan sama-sama menggunakan kemeja putih polos. Adapun sejumlah komoditas yang terpantau turun antara lain telur dari harga Rp30.000 ke Rp25.000. Lalu bawang merah menjadi Rp25.000. Kemudian ada bawang putih yang juga terpantau turun menjadi Rp24.000. Secara umum harga-harga turun, saya lihat tadi ya, kayak telur sudah Rp25.000, sebelumnya di atas Rp30.000. Bawang merah juga sama, turun Rp26.000, ada yang Rp25.000.